Guys, jumpa lagi dengan saya, Fevi Ferrari. Masih di negeri Formosa yang super bagus, super hot, dan super amazing. Oke, seperti biasa, kali ini gue akan bikin vlog baru ya. Sekarang gue posisi lagi di stasiun Shinpuri ya, yaitu KUD-nya Taichung ya. Dan sekarang gue mau menuju perjalanan ke Banjiao naik kereta cepat. Maaf, ngos-ngosan, capek banget soalnya. Aduh, oke. Berapa jam kah kira-kira dari Taichung ke dari Shinpuri menuju ke Banjiao kira-kira dengan kereta api cepat. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ke TKP dan ikutin video berikut ini. Cekidot. Ada di tempat pembelian tiket kereta api KUD kita cepat ya, tempatnya di Taichung di Shinpuri ya. Sekarang aku mau beli tiketnya langsung ke situ ya. Oke, ikuti langsung nanti ya. Ternyata banyak orang juga di sini ya guys ya, banyak banget yang ngantri. Jadi ini tempatnya seperti ini, tempat pembelian tiket kereta api cepat ya guys ya, yang ada di Shinpuri, KUD-nya Taichung ya guys ya. Banyak banget hari ini, karena hari ini hari ini, karena ini malam minggu, jadi banyak banget yang beli ya. Hai guys, sekarang ini udah beli tiket ya guys ya. Ini ternyata tempat duduk bebas tiketnya, yaitu gerbong 10 sampai 12 ya. Jadi nanti kalau ada apa namanya, aku cari gerbong dari gerbong 10 sampai 12 jadinya ya. Dimana itu ada tempat duduk, aku langsung tempat langsung apa? Langsung dudukin aja gitu ya. Jadi sekarang kita langsung ke atas ya. Kita langsung ke atas karena apa? Rel kereta apinya itu di atas ya guys ya gitu. Sekarang aku mau mencari gerbong 10 sampai gerbong 12. Oke guys. Jadi ini adalah gerbong 11 ya guys ya, kelihatan nggak sih? Lampunya terang banget. Gerbong 11 ya, jadi aku nunggu di sini. Nanti keretanya datang kurang lebih 10 menit lagi lah ya, 10 menit lagi datang. Dan kalian tahu nggak ini tiketnya harganya berapa? Tiketnya harganya untuk Taichung Banjiao itu sekitar 645 NT dolar guys ya. Jadi 645 NT dolar ya. Oke guys, sekarang udah berada di
dalam kereta apinya ya guys ya. Ini tempat duduk bebas, nanti safe ya. Jadi ternyata banyak juga kursi yang kosong di sini ya. Alhamdulillah bisa duduk juga akhirnya gitu ya. Jadi ini gerbong 11, 10, 11, 12 itu kosong, jadi boleh duduk ya gitu. Ladies and gentlemen, please wear a face mask during your journey. You may enjoy your meal while maintaining social distancing. Sekarang udah nyampe di Bancal ya guys ya. Sekarang gue mau keluar tapi gue bingung lewat mana. Oke deh, gue mau lihat sini aja deh. Karena gue baru pertama kali ke Bancal ya guys ya. Maksudnya naik kereta cepat gitu dari Bancal turun di Bancal gitu ya. Jadi baru pertama kali ini. Jadi agak-agak kikuk, kita ngikutin orang ini aja deh. Pokoknya nanti turun di mana gitu aja deh. Oke. Ini pintu guys. Pintu utara. Tapi nggak tahu. Gue mau coba ikutin orang-orang itu nanti keluarnya di mana. Jadi ini challenge ya guys ya, ini tantangan buat gue karena baru pertama ini ke Kaudia ini gitu. Oke. Okay. Halo guys, jadi ini suasana di Bancal ya guys ya, kayak gini stasiunnya. Ya, maksudnya kaudianya. Aku sempet keder nih guys, soalnya kita mau ke tempat yang itu loh. Apa? Ada lampu-lampunya itu gitu loh. Nanti juga pulangnya naik kereta api yang biasa itu kader nih. Dia tadi naik ke atas. Masa ini? Ya udah, lihat videonya aja nanti di vlog aku. Ini apa ini? Oke guys, sekarang aku udah berada di Bancal ya guys ya. Sebenarnya dari tadi ya, cuman sekarang aku ada di luar nih sekarang ya. Vlog aku berikutnya aku akan nge-vlog Taman Bancal atau lampu-lampu yang ada di Bancal di malam hari ya. Itu tadi vlog aku mengenai tentang perjalanan dari stasiun Sungguri ke Bancal. Ternyata nggak nyampe 1,5 jam ya. Ya pokoknya kurang lebih 1,5 jam lah ya. Dan cepat juga, cuma melewati 3 stasiun aja, yaitu stasiun Sincu dan stasiun Taoyuan kemudian, stasiun Bancal ya. Jadi cepet banget ya, karena tiketnya juga mahal, jadi perjalanannya juga cepet gitu ya. Oke, sampai di sini dulu vlog aku ya. Kalian boleh tanya-tanya mengenai tentang perjalanan, boleh nanti di komentar. Kalau misalkan aku ada waktu, nanti boleh aku bawakan di konten. Oke, sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.